Teman-teman semua bisa lihat buah pisangnya berada di atas bangunan. Bagaimana cara memanennya biar aman? Langsung saja ayo kita lihat. Yang pertama, teman-teman harus menyiapkan peralatan, yaitu salah satunya golok untuk memotong pohon pisang ini. Yang kedua, seutas tali yang agak panjang seperti ini. Tali ini bekas dari timbaan, tapi kalau tidak ada boleh juga menggunakan tambang. Yang penting talinya agak besar dan panjang. Tali ini diikatkan ke pohon pisang agak atas. Setelah diikatkan, langsung saja kita tarik tali ini sekuat mungkin sampai posisi buah pisangnya keluar dari atas genting atau bangunan. Kira-kira aman untuk dipotong pohon pisangnya. Apabila tidak ada pohon untuk mengikat tali, bisa dibantu oleh satu orang lagi. Terima kasih teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa lagi dengan video-video selanjutnya. Tetap hanya di HEPA Channel.